ini contoh sepeda yang bagus ini tuh, ngantri di pinggir jalan berjajar ya kan, tidak apa, tidak sembarangan, itu barusan contoh yang sangat bagus itu. Jadi tidak semua pesepeda itu ngawur gitu ya, masih banyak pesepeda yang taat akan aturan gitu. Nah, itu barusan perlu dicontoh bro. Jadi nggak usah egois lah, yang namanya di jalan raya itu kan, di jalan umum ini ya, kita harus saling ini, saling pengertian, saling toleransi, itu maksudnya saling toleransi terhadap semua pengendara, baik roda berapapun, yang ya namanya di jalan raya ya harus seperti itu, saling toleransi. Oke bro, itu patut dicontoh barusan. Pak Jan, ya kalau belok pokoknya jangan langsung ke kanan, kan masih jauh puterannya tuh kan. Aduh, Pak, membahayakan, Anda itu membahayakan kalau belok langsung motong kayak gitu. Hehehe, ditutup men. Alar belok kanan ditutup, kasiannya ya udahlah, itu makanya ngikutin aturan. Pohon berjalan, saya. Jalan kanan lebar banget, tapi itu barusan ngelawan arus ya, luar biasa itu orang barusan. Bukan gimana-gimana, cuman ya terserah Anda sajalah, mau ngelawan arus kayak mau enggak, bodoh amat, yang penting jangan merugikan orang lain ya toh. Pembangunan flyover, oh nanti flyovernya masuknya dari sini, oh yang dari sana lurus, oh, mantap jiwa ini. Flyover terusan Jakarta ini bro, oh, pembangunannya sudah mungkin 50% ya, wih mantap, cepet banget ini bro tuh, luar biasa ini. Keren. Jembatan Pelangi, Antapani Kota Bandung. Dinamakan Jembatan Pelangi karena ini tuh pinggir-pinggirnya, pagar-pagarnya itu berwarna-warni. Dan ini adalah salah satu jembatan yang sangat ikonik Kota Bandung tentunya. Jarang-jarang jembatan seperti ini, Jembatan Pelangi. Wow. Oh gitu, oke.
ban. Apa sih itu? Ontelis Bandung anti narkoba. Wow, mantap. Semangat, Pak. Mantap jiwa semangatnya. Motor antik bro, Astrea legenda ini yang belum ada, aduh, yang belum ada itunya apa, belum ada jenggot belakangnya itu, lampu belakangnya ya, masih terondol. Ini mantap ini itu, sepertinya orisinilan diripain ulang sepertinya. Sudah motor-motor kayak gini itu sudah langka banget sekarang, jadi motornya motor antik, repaintnya juga rapih mulus.